Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial pemasangan pena ya. Ini pena yang biasa dipakai saat apa? Kita camping ya, teman-teman. Ini merek Pavillo Montana X4 ya. This way. Oke, kita langsung aja untuk proses pemasangannya. Kali ini untuk proses pemasangannya saya ke sendiri ya, ditemenin sama Mang Ajat. Thank you.
Jadi teman-teman ini dua layer ya. Untuk pintunya sebelah sini, ini dalamannya, ini ada untuk luarnya. Pemasangannya juga sangat mudah ya. Teman-teman bisa mengikuti caranya. Ini tinggal kita apa? Masukin aja ininya. Kelebihannya ya. Modal fibernya. Tinggal dimasukin aja.
Baiklah teman-teman, jadi seperti ini ya untuk penampakannya. Ini dalamnya bisa muat untuk 4 orang ya, atau 5 orang, bisa masuk 4 sampai 5 orang. Jadi untuk tutorial kali ini seperti itu ya teman-teman, untuk pemasangan tenda ini. Ini kebetulan belum saya cuci juga, jadi agak kotor ya teman-teman, soalnya habis dipakai camping kehujanan, hujan-hujanan ya. Ini sangat rekomendasi banget untuk apa tendanya. Teman-teman yang mau boleh nanti saya sertakan link di Tokopedia ya teman-teman. Soalnya kemarin saya itu belinya itu ini di Tokopedia. Ini pemasangannya simple ya teman-teman ya. Jadi bisa sama teman-teman juga untuk masang ini juga. Emang tendanya nggak begitu berat, mungkin sekitar 5 kiloan untuk tendanya. Ini saya cobanya di dak rumah ya, jadi nggak bisa dipatok, soalnya nggak bisa dipatok ini di dak ya. Baiklah, video dari saya segitu aja. Saksikan video saya selanjutnya ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye bye.